Bayi lumba-lumba jenis botol ini lahir di dalam kolam penangkaran di Balai Konservasi Mamalia Air Kendal, Jawa Tengah. Kondisi bayi lumba-lumba ini sehat, namun belum bisa mendapatkan makanan lain selain menyusu pada induknya. Induk lumba-lumba bernama Mei-Mei ini berumur 13 tahun, sedangkan yang jantan bernama Tom-Tom berusia 14 tahun. Kelahiran bayi lumba-lumba ini merupakan yang kedua, hingga menambah jumlah koleksi lumba-lumba yang ada di Balai Konservasi Mamalia Air ini dari 24 ekor menjadi 25 ekor. Induk bayi lumba-lumba Mei-Mei hamil selama 12 bulan. Dan selama kehamilan, petugas di Balai Konservasi Mamalia Air ini memantau perkembangan dan memberi makan makanan bergizi agar bayi lahir selamat dan sehat. Berat bayi lumba-lumba diperkirakan 5 kg dengan panjang mencapai 70 cm. Lagi satu ekor lumba-lumba dan ini adalah yang kedua dari induk yang sama, pejantannya bapaknya yang sama. Ya. Di tempat ini, selain untuk pentas lumba-lumba, mamalia air yang ditangkar di Balai Konservasi ini juga untuk melestarikan lumba-lumba jenis botol agar tidak punah. Selain kehadiran bayi lumba-lumba, Balai Konservasi ini juga mendapat tambahan berang-berang air sebanyak 4 ekor. Rencananya bayi lumba-lumba akan dikenalkan dengan pengunjung Pantai Cahaya saat liburan panjang sekolah mendatang. Demikian laporan tim liputan Topik Teguh Joko Sutrisno dari Kendal, Jawa Tengah.